اسلام ديني ومحمدا رسول الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد الحمد لله. Alhamdulillahirrohmanirrohim uh, Apa kabar Teman-teman Sahabat semuanya Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Semoga dalam keadaan Sehat walafiat ya Jumpa lagi Dengan saya Neng Ocha Kali ini Saya akan Membagikan Ini tentang Amalan yang tidak boleh ditinggalkan ya atau amalan sunnah yang dimana uh, ini uh, kata Syekh Ali Jaber jangan ditinggalkan walaupun kalian malas apa itu amalannya yaitu amalan sunnah beliau Subuh Nah sebelum kita lanjut ke pembahasan Jangan lupa yang belum subscribe Tekan dulu tombol loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan ilmu-ilmu yang bermanfaat lainnya Dan jangan lupa di like, komen, serta share Karena ini merupakan potensi pahala jariah Baik teman-teman, kita kembali ke pembahasan. Mengapa kita tidak boleh meninggalkan amalan sunnah ini yaitu Qabliya subuh? Tidak sedikit umat Islam yang dengan berbagai alasannya sampai kesiangan bangun sholat subuh. Betul apa tidak? Pastinya kita semua mengalami, pernah mengalami kesiangan untuk sholat subuh. Mungkin karena uh, tadi malam tidur terlalu larut atau karena sangat lelah sampai uh, membuat kesiangan untuk sholat subuh. <tuh> nah, ternyata ada amalan sunnah yang menurut Syekh Ali Jaber itu sebaiknya tetap dikerjakan walau sholat subuh kesiangan. Mengapa amalan sunnah ini tetap dianjurkan untuk dikerjakan? walaupun bangun kesiangan saat sholat subuh menurut Syekh Ali Jaber ya bangun kesiangan sholat subuh tentulah merupakan hal yang sangat manusiawi selama itu bukan karena disengaja jadi perlu digarisbawahi bukan karena disengaja ya untuk kesiangan bangun salat subuh dan atau karena suatu keperluan membuat tidur malam terlalu larut. Nah, pertanyaannya, masih bolehkah salat subuh jika bangun kesiangan? Jawabannya menurut Syekh Ali Jaber tetap wajib melaksanakan salat subuh walau bangun kesiangan. Selain itu, Ternyata kata Syekh Ali ada amalan sunnah yang sebaiknya tetap dikerjakan. Amalan sunnah apakah itu dan mengapa sangat penting untuk dikerjakan? Nah, ini dia pembahasan kita kali ini ya. Jangan tinggalkan sunnah kobliyah subuh walaupun kalian malas kerjakan sunnah kobliyah lainnya. Kata Syahli Ali Bahkan disebutkan oleh Syekh Ali Jaber, walau malas kerjakan amalan sunnah lain, tapi jangan sampai tinggalkan sholat sunnah qobliya subuh. Kalau Anda merasa diri malas melaksanakan sunnah-sunnah, minimal jangan tinggalkan sunnah subuh. Ini kata Syekh Ali Jaber. Memangnya apa keutamaan sholat sunnah qobliya subuh? pahalanya lebih besar dari dunia dan seisinya Masya Allah tabarakallah. ini kata Syekh Ali Jaber saking besar keutamaannya Syekh Ali Jaber tuh berpesan untuk tidak meninggalkan sholat sunnah qobliya subuh walaupun kita kesiangan sholat subuhnya kata beliau walaupun anda telat bangun sudah kesiangan tapi tapi tetap wajib ambil air wudhu laksanakan sunnahnya baru sholat subuh ini uh, kata Syekh Ali Jaber ya jadi jangan pernah walaupun kita uh, merasa Wah bangun kesiangan nih sholat subuh nah kalau itu tidak disengaja boleh kita melaksanakan meskipun itu jamnya udah jam 11 tetap kita harus laksanakan sholat subuh nah jadi teman-teman jangan khawatir lagi ya untuk atau kita punya alasan lain untuk tidak melaksanakan sholat subuh dengan digaris bawahi bahwasanya bangunnya itu bukan disengaja ya tapi tidak karena tidak sengaja, kalau kita sudah bangun nih, misalkan kita sudah bangun jam 4, lalu kita bangun lagi, nah, itu sudah disengaja. Yang dimaksud di sini itu adalah gimana kita bangunnya kesiangan, misalkan kita udah tidur, tapi ternyata kita belajar udah jam 11, tetap kita harus laksanakan sholat subuh. Minimal jangan tinggalkan sholat sunnah qobliya subuh, karena pahalanya itu lebih besar dari dunia dan seisinya Nah itulah teman-teman alasannya kenapa kita tidak boleh meninggalkan sholat sunnah qobya subuh karena pahalanya lebih besar dari dunia dan seisinya Nah uh, itu saja mungkin dari saya teman-teman semoga bermanfaat dan untuk teman-teman sekalian jangan lupa di-share karena ini berpotensi sebagai pahala jariah saya Neng Ocha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.